Oke, ini kita tes untuk lampu LED fleksibel selang cahaya warna RGB penggunaan kontrol remote. Ini panjang 10 meter. Tinggal dicolokin aja soketnya. Kemudian kita bisa nyalain di sini, matiin di sini. Kita nyalain, kita bisa pilih color merah, kita bisa color hijau. Ya. Hijau, biru, putih atau warna lain di sini ya. Kuning, toska, pink gitu ya. Ini ada warna-warna lainnya atau pergantian tiga warna ya. Ini tiga warna, ini pergantian tujuh warna. Tujuh warna nanti dia ada merah, hijau, kemudian biru, ada perpaduan warna lainnya seperti warna kuning, kemudian ada toska, ada pink. Ini untuk tujuh warna. Kemudian ada mode fade. Fade itu dia pergantian warnanya smooth ya. Ada lagi mode yang fade lagi agak lambat ya. Kemudian kalau seandainya misalnya kita mau tampilin warna ini, misalnya warna toska, kemudian kita mau redupin, di sini ada brightness ya. Nanti tingkat brightnessnya dia berkurang. Kalau mau dinaikin lagi, naikin brightnessnya, nanti tingkat brightnessnya bertambah. Oke, kemudian ketika pergantian warna misalnya ini terlalu cepat, kita bisa turunkan di mode brightness. Nanti dia jadi lebih redup untuk pergantian warnanya. Oke, warna dasar kuning, toska, violet. Ini mode smooth.